Hai guys, barusan kirim buat di Indonesia ya, ada di Western Union, terus turun tangga, mesti hati-hati, ada di lantai 1 di apa namanya Sugar Street. Aduh, ini eskalatornya juga mati. Udah beres ya, berapa nominalnya rahasia. Yang penting bisa sedikit-sedikit buat keluarga, buat orang tua, juga buat anak ya yang lagi di rumah. Aduh, terus hari ini di Western Union 2045 ya guys. Nah, sekarang kita jalan pulang. Bu Chandra hari ini 2018 ya guys, 2018 di Western Union 2045 di TNG 2036. Jadi Western Union masih tinggi ya guys ya, masih untuk yang lainnya masih mending itu di Western Union. Biasanya nanti hari Minggu bisa naik lagi. Soalnya ini tadi hari Sabtu. Hari Minggu biasanya naik lagi, mudah-mudahan aja. Tapi ya kasihan juga yang di Indonesia ini sih. Tapi ini udah lumayan turun ya, daripada waktu yang kemarin-kemarin itu hampir 3.000. Hampir 3.000 di sini cruise naik itu. Apa namanya, di Indonesia itu benar-benar krisis moneter, rupiah menurun. Tapi ini pelan-pelan ini sudah mulai stabil lagi ya. Kita nunggu lampu merah dulu, hijau, habis itu kita nyebrang. Kita, aku kan sendiri, kenapa kita? Aku. Oke guys, lampunya udah hijau. Sekarang aku mau nyebrang. Muter-muter gini biar dimarahin. Ya, jeng lagi pusing. Ya, jadi lagi pusing. Ya udah guys, segitu aja ya vlog aku kali ini. Jalan-jalan aja, kirim uang buat keluarga di rumah ya guys ya. Semoga pandemi ini segera berlalu buat kalian semua yang ada di rumah ataupun di luar rumah, selalu untuk waspada dan selalu untuk jaga kebersihan. Jangan lupa untuk cuci tangan. Kalau di luar itu jangan asal pegang-pegang sesuatu yang nggak penting ya guys ya. Terus kalau kita di luar gini jangan pegang-pegang muka, ngupil, ini kucek mata, ini mulut, kayak gitu ya. Diusahakan untuk tidak menyentuh wilayah wajah dan jangan sembarangan menyentuh sesuatu yang ada di luar, soalnya kita nggak tahu kan di luar kan kotor ya guys ya. Jadi segitu aja guys, karena aku udah mau naik tank-tank. Oh, naik tank-tank itu tank-tanknya udah datang. Aku mau pakai masker lagi, soalnya nanti kalau enggak nanti aku bisa dimarah sama orang, kalau enggak aku kena denda sama polisi. Bye-bye dan terima kasih.